Polsek Kalideres laksanakan bakti sosial berupa pengecatan dan penggantian papan nama musola An-Nawiroh yang telah rusak dengan dibantu oleh 15 orang personil Polsek Kalideres beserta 20 orang jamaah dan warga. Kegiatan baksos ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Kalideres Kompol Effendi dan pihak musola An-Nawiroh yang dipimpin oleh Ketua Musola Haji Jajat Sudrajat. Dalam sambutannya, Kapolsek Kalideres mengatakan bahwa baksos pengecatan musola ini adalah salah satu bentuk kepedulian Polri terhadap tempat ibadah, agar jamaah dalam melaksanakan ibadah bisa lebih damai dan khusyuk, serta lebih meningkatkan tali silaturahmi antara kepolisian dengan masyarakat. Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh Kapolsek Kalideres Kompol Effendi, Wakapolsek Kalideres AKP Sugiran, Kanit Binmas Ibtu Hartaya, Kapol Subsektor Sewilayah Polsek Kalideres, Babin Kamtibmas Sewilayah Polsek Kalideres, Ketua Musola An-Nawiroh Haji Jajat Sudrajat, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Dari Jakarta, Polsek Kalideres, Tribrata TV, Salam Tribrata.